Baik, saya akan menjelaskan uh, hal yang paling basic. Hal yang paling basic dalam filtering sinyal dengan bandpass. Uh, anggapannya ya kalau sudah paham bandpass, sebenarnya low pass dan high pass ya paham gitu karena bandpass kan sebenarnya perpaduan antara kedua itu. Oke, okay, saya akan coba demokan dulu di Python. Oke, okay, uh, ada beberapa package yang akan kita pakai. Uh, kita akan import dulu required libraries, kita pakai NumPy untuk manipulasi array, untuk filter uh, kita pakai yang instan saja ya, yang sederhana yang langsung pakai import uh, butter dan air filter. Mungkin sebagian uh, mahasiswa saya saya ajarkan, biasanya karena sinyal biomedik dengan uh, herpes seperti ini ya, uh, filter signal dari herpes sebenarnya. Dalam herpes itu, kalau dibuka ya isinya, package-nya uh, packagenya herpes itu isinya adalah sidepipe signal gitu, jadi ya sama aja sebenarnya gitu ya. Jadi kita tidak gunakan ini selanjutnya kita akan coba generate signals. Saya tidak akan punya cukup waktu untuk mengajari apa itu signal analog, discrete sampling dan lain-lain. Silakan googling, silakan coba belajar sendiri. Saya akan fokus di tutorial singkat ini untuk filtering saja dan representasi sinyal digital seperti apa, gitu ya kan kita punya sinyal dengan frekuensi sampling Katakanlah 30 ini sama seperti FPS kamera karena topik yang saya bahas uh, kepada murid saya adalah topiknya uh, terkait Citra biomedis uh, RPPG yang frekuensi samplingnya 30 Lalu Anggaplah durationnya uh, 60 detik gitu ya jadi setiap detik ada 30 sinyal. Setiap detik ada 30 sinyal Oke lanjut lagi uh, Tadi di pause uh, Frekuensi samplingnya 30 Artinya Ini satuannya Oh saya coba gedein dulu ya uh, Ini satuannya adalah hertz Ups sorry Satuannya adalah hertz Artinya Banyaknya Titik pengukuran dalam satu detik kira-kira gitu jadi kalau ada 30 Hz artinya ada 30 titik pengukuran dalam satu detik sementara durasinya adalah 60 detik dalam second sehingga n samples atau banyaknya samples adalah banyaknya satu detik dikali durasinya 60 detik sehingga n samples 60 kali 30 atau 1800. Oke okay. ini satu kita run dulu beres. Selanjutnya untuk membuat sebuah sinyal kita butuh uh, apa x axis atau time axis. Uh, kalau sumbu x nya kan isinya nanti kan isinya waktu ya. Karena di sini nanti jumlah sampelnya 1800 maka kita butuh uh, sebuah gimana caranya gambar ya nah, uh, free drawing ada nggak ya hmm. uh, ini gimana milih backgroundnya uh, nah, ini aja oke okay. kita punya uh, durasi 60 detik jadi bayangkan ini 60 detik ya dari 0 sampai 60 ini katakanlah ini satu detik nah dari 0 sampai 1 dalam satu detik kita punya 30 Hz berarti di 0 sampai 1 ini ada 30 titik nih ini zoomnya gimana ya uh, Oke okay. dari 0 sampai 1 ini bayangin kita punya 30 titik nggak mungkin ke gambar ya 30 titik sehingga dari 0 sampai 60 maka akan ada 1800 titik nih dari sini sampai sini maka akan ada 1800 titik yang udah kita hitung tadi di sini nah 1800 titik ini harus punya representasi waktu contoh contoh nih contoh itu kan tadi fs nya 30 kita ubah dulu di fs nya sama dengan 2 nya 2. Berarti dari 0 sampai 1 ada 2. Gitu ya. Kita ubah dulu yang gampangnya. Dari 0 sampai 1 ada 2 titik. Dari 1 sampai 2 ada 2 titik. Dan seterusnya sampai 60. Maka ini kan di awal detik ke 0. Ini adalah detik ke nah, misalnya 0, atau 4 deh. 4 biar gampang ya. 4 ya. 4. Maka dari detik ke titik ke 0 pertama adalah titik ke 0 titik kedua adalah titik ke 0,25 Titik ketiga adalah 0,5. Titik keempat adalah 0,75. Titik kelima baru satu, kan gitu ya? Jadi dari antara 0 sampai 1 ini ada 4 titik. Itu maksudnya FS sama dengan 4. Di kasus kita FS-nya 30 sehingga time axis-nya adalah rentang dari 0 sampai dengan duration-nya. Duration-nya itu uh, 60 durationnya 60 Enggak usah kita tulis 60 ya duration gini lalu jarak antar 0 ke 1 itu ada berapa banyak jadi kita harus eh, jarak antar 0 ke 1 itu seberapa panjang jaraknya tentunya 1 per fs atau 1 per 30 gitu jadi ini kalau kita gambarkan lagi ini 0 ini 1 gitu ya ini 2 di sana ada 2 dari 0 ke 1 ini ada 30 titik nih ada 30 titik nah yang di, yang maksudnya duration uh, uh, ini seper fs ini adalah dari 0 ke titik selanjutnya ke x ini jaraknya berapa tentunya jaraknya ini adalah seper 30 jaraknya ini ke sini seper 30 sehingga kalau ada 30 titik maka jarak dari ini ke sini adalah satu gitu ya semoga dipahami Nah, kalau kita print time axis ini, isinya seperti ini. Uh, supaya gampang kita time axis pertama aja dan terakhir time axis pertama itu berapa lalu kita time axis kedua time axis kedua itu berapa dan time axis terakhir Time Axis... Min 1 Tuh. Time Axis pertama berarti 0,0 Time Axis kedua selanjutnya adalah 0,03 Time Axis selanjutnya lagi 0,06 gitu dan terakhir adalah 59,96 Gitu ya, jadi kebayang titiknya Oke, okay. selanjutnya Kita mau buat sinyal uh, Kita buat satu sinyal sederhana dulu deh misalnya kita buat frekuensinya adalah uh, 0, uh, atau 1,2 deh 1,2 kita buat frekuensinya 1,2 maka signal sama dengan NP uh, kita pakai sin boleh kita pakai cos boleh kita pakai cos aja di sini 2 kali NP atau 3, dikali dengan frekuensinya frekuensinya 1,2 dikali dengan time axis. Seperti itu kita coba dulu plot kira-kira seperti ini bentuknya uh, kurang jelas mungkin kita lebarin ya uh, ukurannya 20 ya nah, kira-kira seperti itu dengan frekuensi 1,2 artinya apa Sa setiap satu detik ada 1,2 kali getaran supaya bulat gini aja deh nah, kita ambil dua deh nah jadi setiap satu detik ini ada dua kali getaran otomatis kalau kita hitung nih puncaknya dari 0 sampai 60 kalau satu detiknya ada dua maka selama 60 detik ada 120 puncak gitu logikanya Nah, sinyal tidak mungkin uh, hanya berdiri sendiri. Sinyal yang kita tangkap tentu ada noise, tentu ada sinyal lain yang bercampur aduk di sana sehingga tidak mungkin kondisinya ideal gini sangat smooth, apalagi sinyal RPPG. Nah, jadi kita akan coba buat beberapa sinyal kita tumpuk, kita campur, kita ubek-ubek jadi noise, jadi sinyal kayak beneran. Gitu ya. Jadi kita buat dulu Frekuensinya bukan cuma satu, tapi beberapa jenis frekuensi. Ada yang 0,5, berarti dia bergetar 0,5 kali dalam satu detik. Ada yang eh, 0, ada yang satu, misalnya. Kita coba dua dulu deh. Maka, signal sama dengan np cos. Oke. Okay. NP 2 kali NPP dikali frex. Frag, frex dikali time axis for frex in frex. Jadi dia di loop ya. Di loop beberapa kali. Sehingga hasilnya kalau kita plot. Kita plot di tempat terpisah aja di bawahnya. PLT figure ini size-nya aja. PLT dot plot. Oke, okay. uh, oke, okay. kita plot beberapa dulu. For, hmm. okay. kita plot beberapa. Sinyal, jadi ada dua gini Ini adalah sinyal pertama Yang dengan frekuensi 0,5 Ini adalah sinyal kedua dengan frekuensi 1 Kedua sinyal ini akan kita Gabungkan Akan kita gabungkan Sehingga combine Signal sama dengan NP sum daripada signal Di signal sini ada dua kan Sinyalnya sekarang, yang ini dan ini Kita sum, kita gabung Lalu kita plot lagi PLT figur. Oke. Okay. Ini hasilnya. Kebayang nggak? Ada sinyal yang kerapat yang dalam satu detik dia bergetar 0,5 kali. A kalau dia ber dalam satu detik bergetar 0,5 kali atau dengan kata lain dalam dua detik dia bergetar sekali kan gitu ya. Satu lagi dalam satu detik dia bergetar satu kali. Ketika digabung maka bentuknya gini. Ada yang ada yang kecil, ada yang panjang gitu ya. Ini adalah gabungan dua sinyal. Lagi-lagi, realita di dunia tidak mungkin cuman seindah ini. Dua sinyal digabung, ditumpuk tanpa noise. Kita akan hapus ini. Kita akan coba buat yang uh, lebih rumit dari ini. Jadi frekuensinya akan kita banyakin lagi. Kita akan ulang ini bagian ini. Frekuensinya, kita mau ada 0,5 0,6 0,8,5. Lalu, ada uh, 1,5,5. Terus, ada 2,3. Terus, ada 2,4. Terus, ada 3. Terus, ada 4,3. Terus, ada 5,6. Misalnya gitu, ya. Nah, kita punya seperti ini sekarang. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sinyal. Lalu kita tambah noise factor. Ada lagi kita kasih noise factor misalnya 0,05. Gitu. Lalu uh, kita generate signalnya. Kita buat dulu noisy signals. Uh, sorry, signal sama dengan signal oh kita belum buat signal sorry uh, sini aja signal sama dengan np.cos dalam kurung dua kali npp dikali dikali freq dikali f yang mana nanti f nya adalah for f in freq Oke, okay, sudah sampai di sini harusnya bisa. Terus signalnya sudah jadi seperti tadi. Kita coba plot dulu ya. Plot figur. Uh, sorry, fig, koma access. PLT subplot uh, gini aja plot all signal one by one kira-kira gini ya sulit keplot saking rapatnya uh, all signal one by one one signal per row jadi panjang ke bawah oke okay. nah, kira-kira gini uh, kita kasih tag dulu tag layout kira-kira gini ada banyak signal mulai dari yang paling renggang sampai yang paling rapat lalu kita tumpuk semuanya kita tumpuk jadi satu dan kita kasih noise sebelum kita tumpuk kita kita kasih noise dulu aja noisy signals with noise mungkin kita kasih nama gitu aja maka signal ditambah dengan Noise factor dikali dengan random and samples. Okay. Lalu, yang kita plot adalah signal with noise. Kita jalanin, oops, plot all signal with noise. Kira-kira gini Itu noise nya ada Tipis-tipis uh, Gak begitu kelihatan ya okay, Sudah Ini masih belum kita gabung Masih berdiri sendiri Signal 1 sampai signal 9 Sekarang kita akan coba tumpuk mereka semua Combine all signals Oke okay, kita akan tumpuk Combine signals Sama dengan NP sum signal with noise. Jadi yang signal with noise ini kita akan combine lalu kita plot. Okay. Ya, ginilah bentuknya. Jadi kayak sinyal beneran. Uh, ini masih signal noise faktornya 0,05. Kalau kita naikin lagi jadi 0,1 misalnya, maka noise-nya akan makin out-outan. Kalau kita jadi 0,6 misalnya, maka akan lebih out-outan lagi. Itu ya. Kita coba buat di 0,1 aja. Oke. Okay. Nah, selanjutnya tujuan filter adalah kita hanya mau mendapatkan informasi yang ini dari misalnya ini ada signal 1 sampai signal 9 sebenarnya signal yang kita butuhkan itu misalnya adalah signal yang keempat gitu kita mau ngambil signal 4 gitu. kita nggak mau ambil signal 1 sampai signal 9 masalahnya apa yang kita dapat dari uh, dari dunia atau dari luar sistem atau dari RP dari kamera kalau dalam hal RPPG itu sinyal yang gini gitu kita cuma mau ngambil yang Sinyal nomor 4 Caranya gimana? Itulah namanya filter. Itu selanjutnya kita akan membuat filternya. Oke, okay. filtering. Nah, sebelum kita menentuk membuat filter, kita desain dulu filternya, gitu ya. Kita desain dulu filternya. Sebelum kita desain filternya, low cut, high cutnya berapa? Kita membuat sesuatu yang namanya NY quiz, frekuensi NY quiz, frekuensi itu adalah nilainya adalah frekuensi sampling dibagi dua. itu ya, kalau mau tahu lebih dalam apa nih NY, NY quiz, frekuensi uh, silahkan googling, tidak cukup waktunya dibahas di sini. Kita mau praktikal saja karena videonya terbatas. Lalu kita buat lowcutnya, misalnya, lowcutnya uh, caranya gini sebenarnya sinyal nomor 4 ini kalau kita karena kita yang buat sinyal kita akan tahu ya sinyal nomor 4 ini adalah frekuensinya 1,55 again sinyal nomor 4 frekuensinya 1,55 kalau kita mau ngambil dia ya udah kita filter aja dari 1 sampai 2 paham ya jadi kalau kita kasih batas bawahnya 1 batas atasnya 2 otomatis yang ini kan nggak masuk dan yang ini juga nggak masuk gitu ya kita coba buat low satu, high card nya dua. Lalu or or ordernya adalah dua, mau tiga mau dua terserah, gitu ya. Oke, okay. butter order ini apa? Butter order ini karena kita di ranah digital, seberapa seberapa ketat filternya. Contohnya gini, kita mau filter di frekuensi 1 dan 2 Nah. Kalau ada fre kalau ada sinyal yang di frekuensi 0,99, gitu ya, itu akan dianggap masuk atau tidak gitu. Semakin tinggi nilai butter order atau steepnya, maka semakin tak semakin apa ya, e semakin ketat batas-batas di antara satu dan dua ini. Jadi misalnya mungkin kalau butter ordernya satu, maka kalau ada sinyal di 0,99 masih diizinkan masuk. Tapi kalau butter ordernya 4 akan semakin ketat penjagaannya, gitu ya. Di sini kita pakai 2 aja, nggak penting-penting banget ketat, kenapa nggak penting? Karena jaraknya jauh. Antara misalnya kita buat filternya di 1 ya. Sinyal terdekat itu sinyal 3, dia hanya ada di 0,85. Gitu. Jadi nggak ketat-ketat amat. Kecuali ini tadi ada di 0,97 gitu ya. Mungkin kita butuh order yang tinggi gitu. Oke. Komponennya ini aja yang kita butuhkan untuk mendesain sinyal Jadi biar rapi ya Ini adalah variable design filter Lalu kita buat filternya Caranya adalah B, A Kita pakai butter Fungsi butter dari scipy di mana argumen pertama adalah n ya atau e, butter ordernya lalu selanjutnya adalah sebuah tuple atau sub sorry sebuah array antara batas bawah dan batas atas tetapi dibagi dengan frekuensi ny quiz jadi low cut dibagi ny quiz ini adalah batas bawahnya dan high cut dibagi ny quiz koma b-type nya tentu kita karena kita punya dua batas atas dan bawah kita pakai band kalau kita cuman mau batas atas maka kita kasih low jadi low pass artinya uh, yang dilewatkan adalah yang low namanya juga low pass artinya low nya pas lewat high pass high nya yang pas sehingga kalau low pass atau high pass kita cuman butuh uh, satu frekuensi titik gitu saya gambarkan di sini Andaikan ini sinyal, kita bicara representasi sinyal uh, di rentang frekuensi, ya. Andaikan ini sinyal di rentang frekuensi, zzz, gitu ya. Nah, kalau kita low cut, eh sorry, uh, low pass, dia cuma butuh satu pembagi, gitu ya. Misalnya, low pass ini pembaginya pembaginya ada di sini. Misalnya ini frekuensi dari 0 sampai frekuensi 4 lah ya. Nah, kita ada di low pass-nya ada di 1,8. Kalau dia low pass, maka ini ganti pulpennya nya gimana ya? Uh, Oke. Okay. Kalau kita low pass, maka yang ini akan dipakai dan yang ini akan dibuang. Itu artinya low pass. Yang low-nya pass itu, aduh nggak bisa diandol lagi. Oh ini, oke. Okay. Kalau kita high pass maka yang high pass lewat, yang low tidak dilewatkan. Itu low pass dan high pass. Tapi kita di sini pakai band pass, band. Sehingga kita butuh dua batas, bukan cuman batas atas atau bukan cuman batas bawah. Kita butuh dua batas. Misalnya di sini kita kasih batas satu lagi di saat di berapa nih kalau ini 1,5 katakanlah ini tiga ya rasionya nggak nggak akurat banget tiga maka yang namanya uh, band pass itu antara ini batas bawah ini batas atas ini tarik garis gini hanya bagian ini yang dilewatkan ini akan dibuang ini akan dibuang jadi kalau di EEG, di EEG misalnya, kita punya uh, High Alpha, eh, Alpha Channel gitu ya Low Pass nya berapa? Dari misalnya 1 sampai 4 gitu Maka yang di bawah 1 akan dibuang, dan yang di atas 4 akan dibuang Atau yang di atas 4 itu mungkin uh, Bagian dari frekuensi lain gitu Kalau dalam EEG, uh, kelistrikan otak Kalau dalam ECG misalnya ya kita nggak mau kita mau buang beberapa bagian yang nggak penting gitu contohnya di sini oke okay. ingat 2 dua dan a setelah itu kita ini udah selesai ya ini udah selesai lalu kita gunakan filternya gunakan uh, use the filter ini kita pakai bahasa inggris aja oke okay. jadi filter signal atau sinyal yang difilter adalah L filter l filter itu adalah fungsinya, terus b dari sini, b nya e, b dan a itu saya lupa jelaskan tadi ya, b dan a itu adalah e, anggap saja resep untuk membuat filter bahasanya gitu, tapi dalam, dalam sci-fi signal b itu adalah e, sebuah bobot, sebuah bobot, sebuah koefisien yang digunakan untuk. Melakukan fungsi transfer, begitu juga dengan A, dia butuh dua bobot. Trans untuk melakukan fungsi transfer, panjangnya seberapa banyak? Ini isinya array, ya. Isinya array kalau kita print B dan A, isinya array uh, kalau kita print len, ya. Len, len dari len dari B dan A, panjangnya cuma 5 gitu ya. Panjangnya cuma 5 Oke, okay, saya hapus lagi. Nah, selanjutnya kita akan filter eh uh, sinyalnya. Inputan dari, uh, sorry, parameter dari al filter adalah B, A, koma sinyal yang mau difilter. Gitu ya. Sinyal yang mau difilter. Oke, okay, kita jalankan. Sudah, lalu kita mau lihat hasilnya. Preview. PLT figur 20 eh sorry fix size 20,5 plot title label lalu show. Nah, dapatkan kira-kira ini adalah bentuk dari sinyal si hmm, sinyal nomor 4 gitu ya. Kita bisa rapatkan lagi. Misalnya sinyal nomor 4 tadi ada di 1,55, kita paksa lebih ketat lagi. Ordernya kita naikin low cut nya kita naikin ke 1,2 high cut nya kita turunin ke 1,8 kita jalanin lagi iya rapi kan bersih kan ini akan sama dengan sinyal nomor 4 gitu kalau nggak percaya hitung sendiri puncaknya ada berapa atau gini aja ya daripada kita ngitung sampai 60 kita hitung aja sampai 10 ya ini kelihatan ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 15 puncak. Kita hitung di sini sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti sama ya. Ini adalah signal 4. Jadi bisa disimpulkan bahwa filter sinyal yang out-outan ini ketika difilter itu memisahkan hanya mengambil bagian yang mau kita inginkan dan membuang bagian lain gitu. Oke, coba kita sekarang mau filter signal nomor satu ya. Signal nomor satu itu karena kita sudah kita yang buat sinyal maka kita tahu sinyal nomor satu itu ada di frekuensi berapa. Sinyal nomor satu ada di frekuensi 0,5 gitu. Ya udah kita tinggal buat aja low cutnya mungkin di 0,2. High cutnya di satu, misalnya. Ini akan masih banyak nih sinyalnya nih. Si masih banyak kan? Karena kalau dari dari 0,2 ke 1 Hz itu ada sinyal 1, sinyal 2 dan sinyal 3. 1 2 3 ini masih nyampur. Kita persempit filternya. Kita persempit jadi dari 0,2 ke 0,6 misalnya. Oke, masih ada juga nih. Masih ada juga karena 0,6-nya di sini masuk. Kita persempit jadi 0, 3 misalnya. Nah, ini dia hasilnya. Kalau ini dihitung, maka akan sama dengan sinyal nomor 2. Kira-kira seperti itu. Lalu dalam hal kasus RPPG, RPPG jantung, berapa batas logisnya untuk low cut dan high cut? Pertimbangkan saja kira-kira jantung manusia berdetak berapa kali dalam satu detik kalau normalnya mungkin 80 BPM dalam satu menit ya kan kalau 80 BPM dalam satu menit kalau 80 dalam 60 detik maka satu detiknya adalah 1,33 kalau 80 ya kalau 120 mah jadinya dua gitu atau serendah-rendahnya berapa sih jantung manusia taruhlah 60 60 kali berdetak dalam 60 detik artinya satu detik sekali setinggi-tingginya berapa kalau dalam dataset yang uh, kita kumpulkan. Misalnya setinggi-tingginya 140 dalam 60 detik. Maka satu detiknya 2,3 2,3. Ya udah, dari 1 sampai 2,3 maka ini mungkin bisa dikasih ke 0,8. Lalu 2,3 ya kita longgarin dikit lah di 2,4. Kira-kira seperti itu. kira-kira uh, itu aja. Eh uh, Filenya akan saya kirim nanti, uh, semoga bermanfaat.